Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang fungsi produksi. Nah, dalam hal ini sekarang kita akan membahas konsep yang disebut dengan return scale. Ya. Okay. Return to scale itu mengukur elastisitas, ya. Atau bukan elastisitas, tapi mengukur bentuknya seperti ini. Misalkan kalau kita fungsinya seperti ini, ya. Kemudian kita naikkan inputnya dua-duanya, L dan K itu dua kali lipat, karena ya, kita masukin Q dua kali L dan dua kali K, okay. Maka kalau misalkan si outputnya itu juga menjadi out dua kalinya, ya, maka itu artinya si fungsi produksi tersebut itu sifatnya constant return scale, ya, constant return scale. Okay. Baliknya kalau misalkan si akibat dari naiknya input dua kali lipat ini ternyata outputnya itu meningkat lebih dari dua kali lipat, atau empat kali lipat, itu disebut dengan increasing return scale. Kalau malahan akibat dari inputnya naik dua kali lipat itu ternyata outputnya meningkatnya cuma katakanlah 1,5 kali lipat, ya, maka itu disebut dengan decreasing return scale. Oke? Dalam fungsi produksi K12, return to scale itu diukur dari penjumlahan dari parameter alpha dan beta. Jadi, kita definisikan K itu alpha plus beta, K itu menunjukkan return to scale-nya. Oke. Dalam contoh kita yang kali ini, di mana alpha-nya 0,5 dan beta-nya 0,5, K-nya alpha plus beta yang 1, maka fungsi tersebut itu return to scale-nya adalah konstan, atau konstan ini adalah konstan return to scale. Return to scale. Ini, nah, berarti ya gambarnya, ya ini contohnya adalah fungsi produksi yang konstan return to scale. Ya. Tapi kalau misalkan katakanlah alpha-nya satu, salah satunya hanya 0,75, kemudian b-nya 0,75, sekarang kita lihat k-nya itu 1,5. Sekarang lihat gambarnya berubah. Jadi sekarang dia menaik ininya, bentuknya beda. Oke, dari segi dari tiga dari gambar fungsi apa gambar grafik tiga dimensinya bentuknya seperti ini. Ini adalah increasing rate, ini increasing then scale. Oke. Nah, juga ini kita bisa lihat sekarang perbedaan dalam representasi yang direpresentasikan oleh gambar kurva itokonnya, itokon mapnya. Ya. Nah, ini kelihatannya kalau kalau kita balik lagi ya, kita balik lagi tadi ke sini, ya. Kita bikin dulu ya mengkain, ya. Mengkain dan scale. Ini dari isokon satu ke isokon lain, ya, itu jaraknya jumlah outputnya itu selisihnya satu-satu, ya. Ini 4, ini 5, 6, 7, 8, dan jaraknya nampak bahwa jarak dari in-nya dari sini ke sini itu sama kelihatannya. Oke? Itu salah satu ciri dari constant return to scale. Tapi kalau misalkan si fungsinya itu increasing return to scale, ya, supaya lebih ekstrim ya, saya kasih lebih tinggi aja supaya Anda lebih paham ya. Ini increasing return to scale. Lihat coba perhatikan kurva ini, kurva fungsi produksi tiga dimensinya. Ini dia akselerasi. Ya. Kalau kita inputnya semakin banyak. Dan dari sini coba kelihatan. Kalau Anda lihat jarak
dari apa namanya dari satu input dari isopan ke isopan lain itu jaraknya semakin lama semakin sedikit, tetapi outputnya penambahannya itu sama. Gimana dari tadi 19,65 ke 13 ya, ke 19,5 ke 26 32 itu kan selisihnya sama ya. Selisihnya sama 6,5. Oke. Tetapi semakin kita ke kanan atas itu jarak antara isopannya semakin lama semakin rapat. Oke. Artinya kalau udah semakin ke sana kita apa untuk menambah jumlah output yang sama tambahannya itu tambahan inputnya itu semakin lama semakin sedikit. Oke. Nah, itu adalah increasing. Kalau misalkan kita kasus yang baliknya, ya, di mana misalkan ininya 0,2, kemudian ininya 0,2, oke, okay. 0,2, ya. Ini 0,25, ini k-nya itu setengah kurang dari 1, jadi ini adalah increasing scale. Nah, Anda lihat kurva dari fungsi produksi tiga dimensinya itu bentuknya cembung, ya. Bentuknya cembung, oke? Jadi kalau kita nambah, kita bergerak ya ke kanan atas, datar kita lari, ya dari sini sampai ke sana, itu tambahan outputnya semakin lama semakin mengecil. Nah ini decreasing latent scale, oke? Nah dalam gambar kurva isokuan ini juga bisa kelihatan, ya. Anda lihat bahwa jarak dari satu isopan ke isopan lainnya semakin lama semakin membesar. Oke. Padahal tambahan outputnya kalau Anda selisihkan 3, 2,7, 2,7 dengan 2,4, ya, 2,4 dengan 2,1 itu kan selisihnya sama ya, dari satu isopan ke isopan lain. Tetapi jarak dari isopan ke isopan lain semakin lama semakin besar. Artinya apa? Artinya untuk menambah output yang sama tambahannya supaya outputnya bertambahnya tetap ya, sebesar 0,53, tambahan kombinasi input yang harus dimasukkan ke proses produksi semakin lama semakin banyak. Ya? Nah ini yang disebut dengan decreasing returns to scale.